kita. Kita untuk membuka jalan menuju istana negara. Ya, sekali lagi kepada Bapak Polisi, hormat kami sangat hormat. Mohon izinkan untuk kami melewati untuk mendera. Insya Allah tidak akan anak. Dan saya mengatakan Bapak Ibu pihak keamanan, terima kasih banyak setia mendampingi kami menjaga keamanan. Untuk memberikan jalan kepada kami. Kami janji tidak akan ada lagi memberikan jalan untuk menuju istana. Insya Allah kami akan menjaga etika. Kami sebagai seorang lu keriting tapi merah. Jadi sekali lagi karena Bapak Polisi Papua, mohon izinkan kami untuk melewati dan menuju. Untuk berbicara soal ketidakadilan hak konstitusi negara, saya ulangi, hak konstitusi negara tidak boleh usia Indonesia berakhir. Maka yang kaya tetap akan menjadi kaya, yang miskin tetap akan menjadi pemulung dan miskin. Kami hadir di tempat ini tidak ada tujuan lain selain menyuarakan hak asasi manusia dan menjaga kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tunduk kepada hak konstitusi negara yang diinjak-injak oleh pemerintah. Itulah yang kami lakukan. Kenapa kami tidak diizinkan? Atas dasar apa? Dan alasan apa kami tidak diizinkan? Silakan. Bapak Kapolda ataupun Kapolres, Kapolsek yang memiliki daerah ini, mohon izin. Kami punya izin resmi kepada Mabes Polri, kepada Bapak Kapolri, mengizinkan kami untuk hari ini datang ke tempat ini. Kenapa kami tidak diizinkan? Ada apa?
Kenapa kamu tidak diizinkan? Ini adalah korban dari kebijakan pemerintah. Negara tersolimi, hak asasi manusia mereka tersolimi. Dia mati hak konstitusi negara. Buka jalan, kami mau pergi. Buka jalan, kami mau ke sana. Tolong lindungi kami, jaga kami, berikan jalan dan antarkan kami sana. Sebagai koordinator lapangan nasional, antarkan saya bertindak. Satu orang pun tidak boleh pilih jalan kami. Tidak boleh pilih jalan kami. Let's go.